Halo, back to Zepirantes Hobby. Saat ini ada di apa ini? Snowfield Stable. Jadi sebenarnya kita ingin unlock Great Fairy Fountain ini. Oke, cuman masalahnya adalah anggota bandnya kurang. Aethus Horn. The Great Fairy always like timbre of Aethus Horn. Jadi dia pengen trompet, tapi Aethus tidak ada di sini. Nah, Aethus lokasinya ada di sini. Oke, mana ya? Entar. Dia agak selamat sini sih. Sorry, sebentar. Dia Rito. Oh ini ya. Dia di Rito Village. Ini Nero Hill. Oh, dia di kurang lebih dia berada di sini. Dia berada di lubang ini. Oke. Jadi paling gampang sih sebenarnya sih ya sudahlah kita teleport dari sini dulu. Kita akan cari anggota bandnya satu persatu, komplitin satu-satu, dan mungkin ini akan jadi video panjang untuk guide komplitnya si sisa Fairy Fountain. Karena Fairy Fountain yang paling pertama Terra udah ada di video sebelumnya. Oke, kita udah di Ormurak Shrine. Dari sini kita cukup ke area kuning. Yes, berarti dari sini jalan aja. Oke, sih enakan dari atas ya. Kita lihat jalan utamanya aja. Dan mungkin untuk mempersingkat nanti yang sepanjang jalan panjang ini akan saya fast forward aja deh. Oh, mungkin videonya nggak usah saya fast forward. Dari sini kelihatan kan di situ ada asap. Asap itu bisa pertanda pertolongan, bisa juga korok. Pokoknya kalau ada asap seperti itu lebih baik didatengin aja, disamperin aja. Itu artinya ada sesuatu yang penting. Dikit lagi. Oh dia, waduh. Nah, jadi sang pemain trompetnya dia sedang terjebak di lubang ini. Oh dia, Yutus. Oke, sekarang kita akan bikin kereta agar dia bisa keluar. Sini dulu deh. Satu di sini aja.
di situ, ada tengahannya. Harusnya sih cukup sih, meskipun kelihatan jelek, tapi kita coba aja. Get in the wagon. Yeah. Here we go. Here we go. Udah di kereta, oke. Aktifinnya cukup di panah. Terbanglah dia ke atas. Pas, beres. I'm out of the hole. Dapat Kouser Bihanin. Dan ada baiknya memang kita jalanin yang ini dulu. Ada alasannya, karena abis ini kita perlu 3 buah Bihanin. Dia udah pergi. Oke, kita langsung balik ke atas lagi. Mana itu dia? Oke, enaknya kudanya langsung dikeluarin dulu kali ya. Kuda langsung dikeluarin, parkirin di depan situ. Hai. Take horse. Latte. It's fine as it is. Udah beres. Where's my house? Oh iya, dia akan minta ini. Habis ini dia akan minta aku. Doing, please do not do anything strange to the breezer. Ya sudah, kita ngomong apa dulu sama dia. Dah, udah ngomong, pasang atapnya ulang. Yeah.
Ya. Kuda Yuko hilang kemana? Oh, ada di situ. Posisi parkir udah persis di depan. Attack harness. Dah, beres. Let's go. Mari kita jalan. Aduh, di sana masih ada Ice Glyok tapi belum berani berantem sama dia. Tunggu deh kalau Fairy Fountain-nya udah di unlock semua, udah. Fairy Fountain-nya udah di unlock semua baru deh. Kiri kanan. I'm falling out. Yap. Ya. Fairy Fountain nomor 2 sukses. Serenade to Mija complete. Bentar aja deh. Kita beresin para saudari-saudarinya dulu. Ya, ini sudah beres. Next, kita ke sini. Harusnya sih mereka jadinya pindahnya ke sini nih. Ini dia. Kalau nggak salah harusnya mereka ke sini. Paling terakhir itu nanti yang mendekati ke Kakariko. Susuum Shrine. Posisi kita ada di Outskirt Stable. Red Fairy. Piper Flute. Lokasi Piper itu ada di sini sebentar. Mana dia? Ini ya kalau salah, bukan? Ya.
Ya, Piper kalau nggak ada di situ deh. Sekarang masalahnya enakan dari mana ya menuju ke sininya ya. Oke. Poplar Skyview Tower aja kali ya. Ganti baju dulu. Where is my light airport? Oke. Okay. Ke sana. Ah, sambil gliding dulu deh. Biar nggak terlalu mendaratnya. Oh ya, di situ ada shrine ya. Ke shrine dulu dah. Jadi ada yang bisa ditandai. Mau bolak-balik gampang. Thunderhead Isles, West Nekuda. Oh, ini saya masuk ke lokasi badainya ya. Oh, shit. Jadi numpang lewat lokasi badai. Stamina udah mau habis. Oh, ini dia. Dive aja dulu lah. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Ini sekalian saya unlock shrine-nya aja dulu deh. Oke. Utsu Shock Shrine. Long or wide. Oke, di sini kita bermain pinball. Ya nggak sih, pinball kan bener. Nyampe lah ya. Alalala. Sini ada bola besi, ambil, tempelin sebagai pemberat. Lalu kita main pinball lagi.
Lanjut, ini ada bola lagi. Oke, kipas emang poin ini ya. Wing. Oh iya, baru kepikiran. Sebenarnya kan yang penting kesana kan. Kita gunakan teknik ini saja. Iya. Udah beres. Banyak jalan menuju ke rumah. Beres. Sepuluh. Oh, dua lagi bisa panen hati lagi nih. Ini hati saya baru lima. Oke, lanjut ke bawah. Ini si shrine-nya numpang lewat aja nih. Oke, where is Piper? Piper, Pepper. Piper berada di atas pohon. Nah, salah satu persyaratan Piper adalah dia menginginkan Firefly. Untung saya Firefly-nya cukup banyak nih. Di Kakariko ada banyak Firefly. Nah, sekarang dia mau mensurprise temannya yang bernama Haite. Saat ini masih siang, jadi solusinya adalah tidur sampai malam. Kita register dulu sih. Giant White Stallion. Numpang tidur aja deh, biar dapat poin. Bisa ya, you can use it when you save up to 7 point. Ya udah, regular beta ya. Salah, aduh, harusnya tidur sampai malam doang. Keburu pencet. Bisa belum sama Naya? Oh, belum bisa. Regular bed. Night. Ini tempatnya. Haite. Hi, follow me please. Dah, let's go. Bawa dia ke pohon.
Mission accomplished. Big hearty truffle. Tling. The flute player. Oke, dia udah beres. Balik lagi. Udah, kita turun. Para pemain band udah komplit, tapi kita rakit mobil dulu. Di sini. Beres. Lanjut kepada para kru. Ya ya. Nam. Poor our breezer has broken again. Udah, kereta kuda kita angkat. Tetch. Udah, beres. Panggil para band lagi. Get in, I'll handle it. Yuk, let's go. Third fairy. Akhirnya nyampe. Plum, 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 plum. Brebes. Ya ya. Serenade to Kaisa complete. Ah. Ah. Enggak, nanti aja. Enggak. Oke, ferry ketiga sudah. Kita menuju final ferry yang ada di sini. S-Host Shrine.
Oke, turun ke bawah. Oh ya, ganti kostum ah. Udah gak ada dingin-dingin lagi kok. Pedangnya, ya ini boleh lah ya. Pedangnya Hylian Shield dong. Twing. Nah, kita ketemu lagi dengan sang kepala band. Ya, ya. Dia kekurangan pemain drum, pemain gendang sih ini sebenarnya sih. Oke, dari sini enaknya kalian naik kuda. Karena jaraknya agak jauh. Ya, mau dibilang jauh-jauh banget sebenarnya enggak sih. Tapi kita mau ke lokasi pertama kali kita bertemu Hestu di Breath of the Wild. Udah, Epona, let's go. Harusnya di sebelah kanan ini. Ya, harusnya kanan ini. Menuju gunung itu. Eh, bener gak sih? Oh, bener nih, ini nih. Menuju Kakariko. Kita ke gua ini. Yang pertama kali gua bertemu dengan mamarikanya Hestu. Nuria. Oh. Nah, tadi kan di awal saya ada bilang perlu honey bee. Jadi waktu pertama kali kita apa? Tolongin temennya kan kita dapat honey bee tuh, honeycomb. Nah, ini bisa langsung buat dia nih. Hey. Udah, dia udah balik ke stable. Kita pun habisnya teleport aja. Biar cepet. Dia ada di sini. Let's horse ride. Oke, loncat ke bawah. Membernya udah komplit, tetapi ferinya di sana. Jadi sebenarnya kita butuh alat-alat untuk menyeberang. Nomor satu berarti kita bikin kapal dulu. Ya, bikin rakit lah ya. Udah segini harusnya cukup. Oke, oke. Di sini ada baterai. Drop dulu. Di sini ada apa itu? Ada controller. Pindahin dulu. Di sini ada kipas. Oke. Pindahin dulu. Di sini ada kipas satu lagi. Nah. Kipas. Oh, itu dia.
Kita ngomong ke para band. Ya ya. Aku ya ya. Ya ya. Oh. Ya ya. Nah, dari sini triknya adalah berbicara dengan semua member dulu, baru keretanya bisa kita angkat. Ngomong dulu. Ngomong satu-satu. Bisa diangkat. Ya ilah. Kenapa ini jadi begini? Kenapa kayunya hilang? Kayunya hilang, baterainya juga hilang lagi. Kurang ajar. Ya udah, kita lanjut lagi deh dari papan yang baru deh. Sekarang terakhir keretanya kita angkat dalam rakit. Nah, kita ngomong ke kaptennya lagi. Hop in, I'll take you. Brebes, 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 dia udah pada naik, udah pada naik. Let's go. Ya, 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 mantap, mantap, mantap. Akhirnya ferry terakhir. Thank you.
Plum, 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 plum. Akhirnya yang pirang dari Kakariko Village. Akhirnya saya sudah bisa upgrade armor saya sampai full 100 silver rupiah. But I know your name, Link. Serenade to Kotera. Oke, okay. Akhirnya sudah berhasil, sudah beres. Komen apabila ada pertanyaan lagi. Like, share, and subscribe. Next video, The Goddess of Horse. Tadi sebenarnya saya nggak sengaja tuh menemukan Goddess of Horse. Oke, okay, thank you and goodbye.